الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا kami muliakan, kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhoh Bapak Abah Kyai Haji Hisam. Hisam Balia. Bapak Abah Kyai Haji Dr. Andes Hisam Balia sebagai bapak orang tua dan guru kita, semoga diberikan tambah-tambah barokah sehat, walafiat panjang umur, dan tambah-tambah barokah kabul hajat. Semoga pesantren Ar-Raudhoh ini tambah gede, tambah besar, tambah makmur, dan terutama anak-anakku yang sangat saya sayangi, saya cintai, anak yatim piatu maupun siswa-siswi santri Pondok Pesantren Ar-Raudhoh dan Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raudhoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat di sebetulnya sehat? Alhamdulillah. Ini Madura Medunten Lapa Jawi. Campur pak. Jebon nama Madura. Bahasa Cina apa Arab apa Inggris? Can you speak English? Bisakah Anda bicara bahasa Inggris secara lancar? Do you understand what I mean? Anda mengerti apa yang saya maksud? Alhamdulillah. Egi, alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dan persahabatnya baik dan terhormati. Ketika saya masuk ke sini, kan saya mohon maaf ya sebagai guru agama sekaligus wali kelas 10 IPS 1 SMA Negeri Arjasa. Mana? Anak-anakku SMA Arjasa cepat kenalan, berapa orang yang hadir? 1000 orang. Enggak sampai. Satu kelas belum 36. Berapa ada sampai 11? 38, Pak. Nah, yang putra berapa yang hadir? 1, 2, 3, 4, 40. Alhamdulillah. Nah, yatim-yatimnya berapa? Wah, banyak. Alhamdulillah bagi semuanya. Ibu gurunya, seniornya, pengurusnya ada? Wah, alhamdulillah hadir semua. Tinggal abah kita ya, Bapak Abah Haji Hisam. Kita tunggu hadirannya dan nasihatnya. Tapi Ustaz Muhammad Khalilin mengucapkan terima kasih. Saya namanya Muhammad Khalilin, Haji Muhammad Khalilin. Alhamdulillah. Semoga anakku bisa haji umrah semua, lalu pahamnya. Amin. Bisa hafal Quran semuanya. Amin. Bisa jadi hafidhul hafidhah semuanya. Amin. Jadi ulama-ulama yang khair, ulama-ulama besar, bisa berikan kenangan pada masyarakat. Amin ya Rabbal. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Seneng gak kumpul-kumpul gini? Seneng? Ya, pokoknya bikin ide. Alhamdulillah. Jangan cerita, iya. Dunia sebentar saja ya. Jangan berdebat. Nah, nanti semoga nanti sama Mbak-mbak juga sumbangannya ditambah ya. Tidak hanya bawa beras, uangnya juga ditambah ya. Untuk tidur di rumah hari tadi ya. Aisyah, siapa yang datang itu kelasnya, ya dompetnya ada berapa saja sudah kasihkan sudah sama anak itu, insya Allah nanti Allah melipat gandakan 7.000 lipat kata guru saya. Barang siapa bersedekah pada ketika itu atau orang yang menuntut ilmu, yang belajar, yang nyantri, dilipat gandakan sedekahnya. Alhamdulillah. Oh jamaah, alhamdulillah. Yang penting sehat. Yang paling utama itu adalah kita diberi kesehatan, sehat lahir batin, sehat walafiat.
sehat dan membawa manfaat. Semoga ilmu-ilmu yang dapat dari Ustaz, dari Kiai, dari anak-anakku ini, juga dari Semangat Digital Jasa kelas 10, kelas 1 ini yang Mas Alvan, ini Mas Raja, ini Raja Gimbro, bukan Raja Gimbro, ya Raja Anak Soleh, ya alhamdulillah doakan jadi Raja Gimbro dulu ya, sekarang sudah insaf sadar, semoga jadi juara kelas, ya Raja tambah rajin ya, alhamdulillah juga tadi niru-niru nanti ya, selain belajar kebaikan juga belajar kejelekannya, keburukannya juga, jangan sampai yang jelek jangan sampai kita tiru ya. Kebiasaan Mas Raja dulu suka game sampai lupa waktu, sampai gak lupa sholat ya, bener, lupa makan ya Mas Raja ya, apa tidur kan sekarang gak tobat ya, iya sampai lupa segalanya iya, saking asiknya minggu ya, jangan. Dan terima kasih pada Adanku, kita doakan ya, dan kita doanya ya Pak Haulili, Ustaz Haulili, semoga dan keluarganya semoga kabul saja, beri sehat, tambah barokah sehat ya, tambah panjang umur, dibebaskan dari penyakit taun covid dan lain-lain, kita semua penyakit semua sudah diangkat oleh Allah, ini tempat yang istiqomah, tempat yang barokah, doanya yatim piatu itu sangat kabul ya, sangat mandi, manjur, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya berjalan, ini sudah menjelang maghrib, ini nunggu maghrib, apa Pak Ustaz Hisam sambutan dulu sekarang ya, terus pikiran, doa sama bekal apa lahir batin ya, selama yang dari Semangat Jasa nanti ingin nasihat-nasihat berjalan-berjalan supaya menjadi anak yang soleh, soleha, rajin. Kita doakan semua anak Semangat Jasa, Abjasa, baik yang sudah masih sekolah maupun alumni semuanya sukses. Saya pikir ada alumni Semangat Jasa yang tinggal di sini dulu awal-awal, alumni Semangat Jasa, awal-awal masih satu rumah. Dulu ada yang jadi dokter, ya. Sekarang tinggal 5 tahun, jadi kalau tetap yayasan ini, itu alumni Semangat Jasa. Namanya siapa yang lagi masuk ke pasar? Itu ditiru ya. Itu jadi dokter alumni Allah ini, dulu alumni Semangat Jasa. Sekarang jadi dokter di Kalimantan. Ya, saya dengar dari Pak Hisam, dari Kiai Hisam, dari pengasuhnya ya. Semoga panjenengan semua jadi orang yang manfaat berguna ya. Ada yang jadi presiden, gubernur, bupati, camat, lurah ya. Ya, jadi direktur, BUMN, jadi menteri, mau jadi pengusaha, jadi pedagang, yang penting jadi pedagang, petani, nelayan yang soleh dan soleh, yang hidupnya ilmunya bermanfaat dan selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia akhir, masuk surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu tujuan hidup kita ya. Jadi dengan sekolah mondok ini ya, meskipun dalam keterbatasan tapi tetap semangat dijaga ya. Iya kan? Yang hafal, iya hafal, jangan patah semangat terus. Memang ada bosan ya, kadang-kadang jelek ya, boring. Tapi kamu lawan ya. Kalau kamu bisa melawan dirimu sendiri, berarti Anda calon menjadi orang yang sukses. Mengalahkan egonya sendiri ya, nafsunya sendiri. Dalam Quran Al-Quran satu lagi, ya Yuhabba Nasuh Kumainya Irji'i ila Rabbini Rabbiyatan Mardiyah Fakhuli Fibadi Fakhuli Janabi. Siapa yang kata lapinya? Masih ada sama Ustaz ini. Rabbiyatan Mardiyah Fakhuli Fibadi Fakhuli Janabi. Allah, Allah. Siapa yang bisa merindukan dan menerjemahkan, ada hadiah uang sebanyak tambah yang dia. Ayo Sopo, apalagi dengan kilo aku tambah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Harus berani berdakwah ya, ya harus berani berdakwah. Pak Haulili ini, Ustaz Haulili dulu pemalu, isin, tapi kenapa bisa jadi guru agama?
yang bisa diangkat dari pegawai negeri, PNS, karena berani istiqomah selalu ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Ya. Ya. Ya, doakan ya, namanya Mahuli ya. Sudah dinyatakan yang soleha, sukses. Yang anak pertama Sabrina ujian skripsi, semoga lancar skripsinya lulus tahun ini bisa juga. Dan ini sudah bertanya. Yang nomor 2 Muhammad Ijar Muhammad namanya Mahuli itu di semester 4 PJSD di Universitas Negeri Jember Senennya. Doakan semoga lancar ya. Maka kalau berprestasi. Kemudian yang ketiga namanya Rahmat Intan Salsabila kelas 3 ikut ujian masuk perguruan tinggi di PGSD Universitas Negeri Jember. Doakan juga semoga lulus tanggal 14 ini umumnya ya. Semoga lulus ya, diterima di UNED semua. Dan lanjutnya industrinya anak-anak saya nih ya. Ini anak-anak kandung, anak-anak siswa dari si ganteng-ganteng Kayu Ayu itu juga akan jadi cantik ini. Ini lebih cantik lagi nih, yang juga ini ya. Ini cantik juga nih, ya. Ini juga ganteng-ganteng gak kalah gantengnya ya. Alhamdulillah. Ganteng lahir maupun batin. Allah tidak melihat cantikmu, pintermu, gantengmu. Tapi Allah melihat hatinya. Hatinya baik, golbun, sabar. Bahkan ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.